Dan ini seekor bebek. Wih, coba kita lihat. Wadidaw, wadidaw. Seekor bebek, dia sedang berduaan. Wadidaw, sedang bermain duduk santai di kebun ini ya guys. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita lihat yang ini. Wih, keren sekali yang ini teman-teman. Wadidaw, tuh lihat guys. Ternyata seekor bebek ini dia sedang kelaparan temanku, sehingga dia memakan tangan kakak teman tuh yang tadi. Wih di, oleh, oke lah. Sekarang kakak mau ambil aja seekor bebek ini ya teman-teman. Satu, dua, tiga teman-teman. Wih di, coba kita lihat. Wadidaw, wadidaw. Ternyata di keranjang kakak ini sangat banyak seekor hewan teman-teman. Dan ini satu ekor lagi gak bakalan kakak tangkap teman-teman. Soalnya seekor bebek ini dia sangat besar sekali. Kalau dimasukin ke dalam sebuah keranjang tidak bakalan muat teman-teman. Widih, tidak bakalan masuk ya guys. Soalnya seekor bebek ini dia sangat besar sekali. Kasian kalau kita masukin ke dalam sebuah keranjang ini ya. Bentar guys, dia kenapa ini teman-teman? Wih, wih, wih. Dia terus menggigiti tangan kakak teman-teman. Wah, ternyata seekor bebek ini dia sedang lapar teman-teman, atau sedang kelaparan tuh guys. Tuh, sehingga dia memakan tangan kakak guys. Wadidaw, wadidaw. Oke lah, gak apa-apa teman-teman. Kita biarin aja dia bermain di tempat ini ya teman-teman. Dan sekarang kakak mau lanjutkan lagi temanku. Lanjut ke sebelah sini ya. Semoga aja kakak mendapatkan lagi seekor hewan ya, biar kakak tangkap lagi. Wih, wih, wih. Lihat temanku. Ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor ayam kate. Widih, ayam kate yang sangat keren sekali teman-temanku. Widih, lihat. Seekor ayam kate ini dia memiliki warna yang sangat bagus sekali guys. Dia memiliki warna kuning, hitam, dan juga sedikit agak kemerah-merahan. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali teman-teman. Coba kita tangkap dan kita masukin ke dalam sebuah keranjang. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, kita tangkap dulu ya. Kita masukin. Bentar guys, kalau kakak masukin ke dalam sebuah keranjang nggak bakalan masuk teman-teman. Soalnya hewan yang ada di dalam keranjang ini sangat ketakutan ketika disatukan bersama seekor ayam kate ini. Oke teman-teman, kita biarin aja ya. Kita lepas kembali seekor ayam kate ini teman-teman. Lebih baik kita mencari lagi hewan di tempat ini ya teman-teman. Let's go kan lagi. Let's go. La 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 la. Tolong diperhatikan lagi teman-teman. Widih, ada seekor anakan ayam berwarna kuning. Ayo kita lanjutkan lagi teman-teman. Let's go. La 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 la. Ini apaan teman-teman? Nampaknya di sini kakak berjumpa dengan seekor anakan ayam berwarna putih. Widih, berkepala pink. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Oke lah teman-teman, kita ambil aja ya. Yuk, mendingan kita lanjutkan lagi ke sebelah sini aja ya teman-teman. Semoga aja kakak mendapatkan lagi seekor hewan teman-teman, supaya kakak tangkap lagi seekor hewan ini ya. Yuk kita mencari. Weh, lihat teman, kakak berjumpa lagi dengan seekor kelinci berwarna hitam. Seekor kelinci hutan. Widih, sangat keren sekali ya guys. Oke lah, kita biarin aja dia bermain di tempat sini ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Let's go. So guys, jumpa lagi bersama kakak teman-teman. Oke guys, sekarang kakak mau lanjutkan lagi teman-teman, mencari sesuatu di kebun ini. Wih, sangat keren sekali ya guys. Tuh, lihat. Sekarang kakak udah bersiap-siap lagi. Kakak sudah membawa sebuah keranjang teman-teman. Widih, keren sekali ya guys. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Let's go. La 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 la. Wih, nampaknya di sebelah sini kakak berjumpa dengan sebuah aliran air teman-teman. Bentar guys, lihat. Ternyata di depan kakak itu terdapat seekor kura-kura yang sedang berenang teman-temanku. Wih, sangat keren sekali teman-teman. Coba kita lihat. Wadidaw, ternyata itu kan seekor kura-kura Ambon teman-teman. Coba kita ambil. Wadidaw, wadidaw. Ternyata benar sekali guys, ini namanya seekor kura-kura Ambon teman-temanku. Widih, yang ini kura-kuranya memiliki tempurung yang sangat keras sekali guys. Widih, dia adalah pemakan daging. Widih, dia memakan daging ikan teman-teman. Oke guys, kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah keranjang. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, kita masukin lagi teman-teman. Satu, dua, tiga teman-teman. Wah,
guys. Ternyata kakak mendapatkannya. Dia sudah masuk ke dalam sebuah keranjang. Yo guys, kita saatnya lanjutkan lagi teman-teman. Let's go. Oke, ini apaan teman-teman? Nampaknya di sini kakak berjumpa dengan seekor ikan yang sangat besar. Wih wih wih. Guys, ternyata ini seekor ikan sapu-sapu teman-teman. Seekor ikan sapu-sapu. Ini dia adalah ikan yang memiliki mulut di bagian bawah kepala. Tuh, coba kita lihat. Ternyata benar kan? Dia adalah ikan yang paling aneh teman-teman, berbeda dari ikan yang lainnya ya. Widih, wadidaw. Dan juga seekor ikan ini memiliki duri yang sangat banyak sekali guys. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau kalian menangkap seekor ikan ini guys, jangan sampai guys kalian menangkap dengan tangan kosong teman-teman. Widih, lebih baik menggunakan sarung tangan ya. Oke, kita simpan aja di sini guys. Kita lepasin aja ke kolam yang lebih besar ini ya. Jangan kita tangkap guys. Yuk, mending kita mencari lagi hewan yang lain teman-teman. Let's go. La 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 la. Tolong diperhatikan lagi teman-teman. Wiwi. Eits, itu apaan teman-teman yang bergerak di sebelah sini? Coba kita lihat. Wadidaw. Guys, ternyata kakak berjumpa dengan seekor kura-kura lagi nih. Cuman yang ini berukuran kecil. Widih, masih baby kayaknya. Wah, ternyata dia sedang bermain dengan seekor ikan ini teman-temanku. Tuh, lihat saja guys, dia sedang bermain teman-teman. Ternyata setelah dilihat-lihat, ini namanya seekor kura-kura Brazil. Widih, seekor kura-kura Brazil anakannya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali ya guys. Oke, kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah keranjang. Wih wih wih, lihat teman tuh, dia sudah masuk ke dalam teman-temanku. Wadidaw wadidaw, sangat keren sekali ya guys. Oke guys, kita simpan di dalam sebuah keranjang. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Tapi sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu ya dan juga di subscribe. Yo guys, kita lanjutkan lagi. Wih wih wih, guys, apakah kalian melihat sesuatu di sebelah sini? Wadidaw, lihat teman tuh, ternyata di sini kakak berjumpa dengan seekor burung puyuh. Ini apaan teman-teman? Coba kita lihat. Wadidaw, guys, ternyata kakak juga berjumpa dengan seekor kelinci teman-teman. Widih, seekor kelinci hutan, dia berwarna hitam atau berwarna black guys. Kayaknya seekor kelinci ini sedang memakan rumput atau sedang mencari rumput di kebun ini guys. Coba kita kasih makan dia teman-teman. Tuh tuh tuh, lihat temanku, dia memakan rumput yang kakak kasih teman-teman. Coba kita kasih lagi, apakah dia mau makan? Wadidaw, ternyata dia memakan lagi teman tuh. Wih wih wih, keren sekali ya guys. Wadidaw wadidaw, ternyata seekor kelinci ini sedang kelaparan temanku. Wih, dikasihan guys, mending kita beri dia kasih makan nih teman-teman. Wah, oke guys, sekarang kakak kita mau ambil seekor kelinci ini dulu ya teman-teman. Nanti kita rawat, kita kasih makan yang banyak di rumah kakak. Oke, kelinci, let's go, kita ambil. Coba kita lihat yang ini. Wadidaw, guys, ternyata ini seekor burung puyuh teman-temanku. Wadidaw, wadidaw, seekor burung puyuh ini dia sangat mungil sekali teman. Tapi seekor burung puyuh ini dikenal dengan telurnya teman-teman. Soalnya dia memiliki telur yang sangat lezat sekali untuk dimakan guys. Sangat keren sekali teman-teman. Oke, kita tangkap, kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah keranjang. 1, 2, 3, 4. Oke teman-teman, kita masukin. Widih, soalnya kalau kelamaan di luar dia suka kabur temanku. Widih, kalau sudah kabur kan jadi repot teman-teman untuk menangkap seekor burung puyuh ini. Oke lah, kita lebih baik ambil aja seekor burung puyuh ini ya. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak. Let's go guys, kita ambil. Kakak sudah mengambilnya teman-teman. Kira-kira sekarang kakak melanjutkan lagi ke sebelah mana ya? Oke lah, kita lanjut ke sebelah sini aja ya. Let's go. La 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 la. Tolong diperhatikan ya teman-teman. Weh, ini apaan guys? Wadidaw wadidaw, ternyata kakak melihat sebuah kerucut berwarna pink. Coba kita buka. Kira-kira di dalamnya ada seekor hewan apa? Coba ya. 1, 2, 3.
Widih, lihat temanku. Ternyata di dalamnya menyimpan seekor marmut teman-temanku. Wadidaw, wadidaw. Marmutnya dia berwarna black atau berwarna hitam. Widih, marmut ini juga dia adalah pemakan rumput, guys. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali ya. Coba kita kasih makan dia dengan rumput, teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo marmut makan. Widih, guys. Ternyata seekor marmut ini kayaknya dia sudah kenyang, teman-teman. Sehingga seekor marmut ini tidak mau makan rumput yang kakak kasih. Wah, sangat keren sekali, teman-teman. Nantilah kalau dia sudah kelaparan, kita kasih rumput yang banyak ya, guys. Soalnya kasihan, guys, kalau dia kelaparan. Oke lah, teman-teman, kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah keranjang. 1, 2, 3. Akhirnya dia sudah masuk ke dalam sebuah keranjang, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali ya, guys. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Semoga aja kakak mendapatkan lagi hewan. Wih, ini apaan, teman-teman? Wadidaw, guys. Ternyata kakak berjumpa lagi dengan seekor marmut berwarna putih, teman-temanku. Coba kita lihat. Widih, ternyata benar sekali, guys. Seekor marmut berwarna putih ini dia sedang memakan rumput, guys. Coba kita kasih dia rumput. Wih, wih, wih. Guys, ternyata dia memakan rumput yang kakak kasih. Nyam, nyam, nyam. Widih, sangat keren sekali, teman-teman. Ayo, kita kasih dia rumput dengan banyak, teman-teman. Supaya dia gak kelaparan, guys. Oke, guys. Kita masukin lagi, teman-teman. Ayo, marmut, makan lagi. Widih, ternyata dia sedang memakan lagi, teman-ku. Wih, wih, wih. Guys, keren sekali, teman-teman. Coba kita kasih dia rumput lagi. Ayo, guys. Wih, wih, wih. Ternyata seekor marmut ini dia sedikit agak malu-malu, guys. Tuh, tuh, tuh. Padahal dia mau, guys. Tuh kan. Ternyata benar dia pemalu, guys. Wadidaw. Akhirnya dia memakan lagi rumput yang kakak kasih, teman-temanku. Oke, sekarang kakak mau ambil lagi, guys. Kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah keranjang. Tuh, lihat temanku. Ternyata kakak mendapatkan 4 ekor hewan nih, guys. Widih, 2 ekor marmut dan 2 ekor kura-kura, temanku. Wih, wih, wih. Sangat keren sekali, teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi. Ngomong-ngomong, ini apaan ya, guys? Widih, kakak berjumpa dengan sebuah kerucut berwarna biru, guys. Semoga aja di dalamnya terdapat hewan ya. Yuk kita bongkar bersama-sama. Bim salabim. 1, 2, 3. Wadidaw, wadidaw. Ini apa nih? Coba kita tangkap. Wah, ternyata ini seekor ayam rainbow. Widih, alias seekor ayam berwarna-warni. Yang ini kakak tangkap berwarna merah, teman-temanku. Widih, tapi kakak sekarang gak bakalan ngambil seekor ayam ini ya, teman-teman. Soalnya sangat kasihan sekali, guys. Biarkan dia bermain dengan bebas di tempat ini, teman-teman. Yo, guys, lebih baik kita mencari lagi hewan yang ada di sini, teman. Wah, lihat, ternyata di sini juga ada seekor ayam. Bukan ayam, teman-temanku. Widih, ternyata ini seekor bebek, teman-teman. Wek, 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 wek. Keren sekali ya, guys. Wadidaw, wadidaw. Seekor bebek anakannya, teman-teman. Dia sedang bermain di dalam kebun ini, guys. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali ya. Oke, sekarang kakak mau ambil lagi seekor bebek ini, teman-teman. 1, kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. 2, 3. Oke, teman-teman, dia sudah masuk. Guys, perasaan tadi kakak menangkap seekor kelinci. Bukan kelinci, teman-teman. Marmut berwarna putih ya. Tapi dia kemana, guys? Wadidaw, wadidaw. Ternyata seekor marmut itu melarikan diri, guys. Oke lah, gak apa-apa, teman-teman. Jangan khawatir. Soalnya kakak mau mencari lagi hewan yang ada di sini ya. Let's go. La 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 la. Wadidaw. Ternyata semua hewan sedang berkumpul di sebelah sini, temanku. Wih, wih, wih. Coba kita tangkap yang ini. Hop, 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 hop. Wih, hih, hi. Ternyata yang itu sedikit agak nakal. Kuruk, 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 kuruk. Hihihi. Ternyata dia tidak mau mendekati kakak, guys. Oke lah, kita tangkap aja ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Akhirnya kakak mendapatkannya.
Wadidaw, ternyata ini juga seekor anakan ayam kate, guys. Widih, sangat keren sekali ya teman-teman. Sekarang kakak mau masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Wih, dia sudah masuk teman.